Ya, jadi ini adalah agenda PP Perbasi, agenda tahunan PP Perbasi kejurnas kejuaraan nasional bola basket kelompok umur 15. Sebenarnya ini adalah agenda tahun 2022, tapi kita selenggarakan di awal tahun 2023. Jadi kenapa KU15? Karena tujuan kita adalah persiapan tim nasional kita ke depannya untuk FIBA Asia U16 di 2023. Jadi kejurnas ini jadi salah satu bagian untuk kita mencari bakat-bakat terbaik di tanah air yang ke depannya untuk tim nasional Indonesia gitu. Tapi kerja keras, paham? Jangan kamu pengen menang kalau bikin kamu jadi aneh-aneh. Lakuin aja apa yang udah biasa kalian lakuin, apa yang udah kita latih. Oke, let's go! Jadi Pangkal Pinang ini sebagai tuan rumah sangat luar biasa ya, karena saya melihat dari hari pertama sampai hari ini antusiasnya luar biasa baik. Penonton selalu hadir, selalu datang, bahkan sampai game terakhir pun, sampai game malam pun masih ramai sampai kemarin ya gitu. Tentunya penyelenggaraan kejurnas ini kita harapkan kita menemukan bakat-bakat terbaik di seluruh Indonesia yang kedepannya juga untuk tim nasional Indonesia. Dan kita juga berharap dengan penyelenggaraan di Pangkal Pinang ini kedepannya basket di Pangkal Pinang maupun di Bangka Belitung termotivasi untuk bisa bangkit lagi, untuk bisa maju lagi kedepannya, dan tentunya juga ujungnya untuk tim nasional kita nantinya. Perkenalkan, nama saya Idi, saya dari Provinsi Jawa Timur. Ya, pastinya bersyukur bisa kepilih, bisa masuk roster Jawa Timur, terus bisa naikin ke, lumayan kita bisa di peringkat 5, yang di KU12 kemarin cuman sampai peringkat 9. Jadi peringkat 5 udah lumayan, tapi belum cukup puas. Kita tahun depan mau raih emas. Ya, bersyukur banget dan pastinya kaget. Itu karena ngelihat saingan-saingannya gila banget, bagus-bagus. Jadi buat aku jadi lebih merasa tertantang gitu, mau lebih berkembang, mau banggain mama papa. Dari awal pertama kalah lawan DKI, terus bisa bounce back sama Sumut kemarin. Tapi sayang kita pas penentuan kalah 1 poin sama Bali. Kita kalah mental, jadi kita udah menang, tapi kita kayak merasa udah cukup gitu. Jadi mainnya udah gak sekeras pertama-pertamanya. Akhirnya ya sayang kita kalah mental. Mau free throw itu mukanya udah ragu, tanpa gak pede gitu. Jadi ya saran buat teman ya cuman tambah semangat, latihan terus, belum berakhir, ada tahun depan. Salam olahraga, salam sehat untuk semua, salam kenal. Saya Wali Kota Pangkal Pinang, Bang Molen. Wali Kota beribu senyuman. Berawal dari peluang kami ditawarkan untuk melaksanakan kegiatan kejurnas Perbasi U15 ini, cuman persiapan kami 2 bulan.
dari hari ini. Kami ambil peluang ini, kami tahu kesempatan ini merupakan kesempatan emas untuk kami memperkenalkan daerah kami, kota kecil ini, kota yang hanya luasnya 104,506 km persegi, masyarakatnya cuma 200-an ribu orang. Hari ini kami happy, kami senang. Ternyata alhamdulillah menurut pengamatan kami bisa melaksanakan kegiatan ini cukup meriah dan cukup menyenangkan bagi tamu-tamu kami. Terima kasih kepada kepercayaan yang diberikan kepada kota kami, baik dari Perbasi, dari semua pihak yang telah memberi kepercayaan ini. Mudah-mudahan semua yang salah, yang kurang semacam, sampaikan kepada kami untuk sebagai koreksi bagi kami. Yang bagus-bagusnya, sampaikan kepada teman sahabat yang di luar sana, kalau bisa event apapun datang lagi ke kami. Selamat Kejurnas Perbasi U15, jangan lupa sampaikan Kota Pangkal Pinang, wali kotanya Bang Molen, kota beribu senyuman.